Berbagai perabotan untuk keperluan Presiden Joko Widodo selama berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN telah tiba di kantor Kepresidenan IKN. Kepastiannya disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas atau Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga, Sabtu 27 Juli 2024. Ia menjelaskan berbagai perabotan itu telah mendarat di IKN sejak Kamis 25 Juli 2024. Semua perabotan disiapkan oleh tim dari Sekretariat Presiden dan Sekretariat Negara. Ia mengatakan perabotan itu dikirim langsung dari Jakarta dan telah tersedia di ruang kerja serta Istana Kepresidenan di Kompleks IKN. Namun ia mengaku belum tahu apa saja perabot yang dikirim, sebab perabotan itu masih terbungkus dalam kemasan kotak. Namun ia memastikan semua perabotan itu digunakan untuk menunjang kebutuhan kerja Presiden maupun pelaksanaan sidang Kabinet Perdana di IKN. Danis berujar pihaknya telah berupaya maksimal untuk memenuhi seluruh kebutuhan Presiden selama berkantor di IKN. Meskipun keputusan soal kapan akan berkantor semua berada di tangan Presiden Jokowi. Sebelumnya, Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana membocorkan kalau Jokowi akan berkantor di IKN selama 3 hari, dimulai sejak Senin 29 Juli 2024. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana akan bertolak dari Jakarta pada Minggu siang, tepatnya pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Rencananya keduanya akan bermalam di kantor Presiden IKN mulai malam ini. Adapun di IKN ada beberapa agenda yang rencananya akan dilakukan oleh kepala negara. Di antaranya meresmikan jembatan Pulau Balang Bentang Panjang dan meninjau pembangunan jalan tol di IKN. Semakin cantik abadi.